Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Sedikit informasi, kalau video ini adalah re-upload dari film Back to the Future yang pertama. Karena video sebelumnya itu terkena copy kanan, jadi video ini dibuat ulang untuk melengkapi seri kedua dan ketiga. Nah, yang jadi masalah tuh gini, ada kemungkinan video yang kita buat terus kita upload tuh kena copyright. Buat teman-teman yang udah nonton boleh di skip, atau yang pengen nonton kembali sangat dipersilahkan. Jadi gak usah lama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Anak laki-laki ini bernama Marty McFly. Dia adalah seorang anak SMA penggila musik metal. Saat ini Marty sedang berkunjung ke rumah seorang ilmuwan bernama Dr. Emmett Brown yang ternyata tuh gak ada di rumah. Gak lama kemudian terdengar bunyi telepon yang ternyata adalah Dr. Emmett. Dr. Emmett meminta Marty untuk ngevideoin penemuannya di sebuah tempat nanti malam. Tiba-tiba alarm jam dinding berbunyi. Dr. Emmett bilang kalau jam itu terlambat 25 menit. Marty segera keluar kemudian buru-buru pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, Marty udah ditungguin Jennifer kekasihnya. Dia terlambat gara-gara Dr. Emmett tuh salah menyetel jam di rumahnya. Ternyata ada seorang guru diam-diam menguping lalu memberi teguran kepada mereka berdua sambil mengingatkan bahwa Dr. Emmett itu adalah seorang ilmuwan gila. Pak guru meminta Marty jangan berteman dengan Dr. Emmett. Dr. Brown is dangerous. He's a real nutcase. Di sekolah, Marty juga seorang gitaris band metal. Marty mengikuti sebuah audisi band untuk tampil di sebuah acara. Belum juga selesai lagunya, mereka tuh langsung ditolak. Ya wajar, karena jurinya itu adalah para orang-orang tua kolot yang tentu saja nggak suka sama musik metal. Sepulang sekolah, Marty menemani Jennifer menunggu jemputan. Kemudian datang ibu-ibu meminta sumbangan untuk memperbaiki jam tower yang udah mati sejak 30 tahun yang lalu karena tersambar petir. Marty memberikan sumbangan lalu ia mendapat sebuah brosur. Sesaat kemudian ayah Jennifer datang dan mereka pun berpisah. Sampai di rumah, Marty mendapati mobil keluarganya tuh rusak. Seseorang yang bernama Beef lah yang merusaknya. Nah, Beef ini adalah tukang bully menyebalkan dan suka mengerjai ayahnya saat masih di sekolah. Bahkan hingga saat ini. Marty menjadi kesal karena dia itu berencana memakai mobil itu untuk pergi bersama Jennifer. Tapi ayahnya yang terlalu polos dan lugu tidak bisa berbuat banyak. Keluarga McFly adalah keluarga biasa, meski begitu mereka tuh saling peduli satu sama lain. Saat makan malam, adiknya memberitahu Marty kalau Jennifer menelponnya. Ibunya berkata kalau dia tuh gak suka sama anak gadis yang mengejar laki-laki. Ibunya pun jadi teringat akan masa lalu saat pertama kali bertemu dengan ayahnya. Mereka bertemu di sebuah pesta dansa yang disertai badai petir, namun ayahnya tuh tidak menanggapinya dan malah asyik menonton TV. Selesai makan, Marty pergi ke sebuah tempat di mana dia dan Dr. Emmett berjanji untuk bertemu. Kemudian dari dalam trailer keluar sebuah mobil DeLorean yang dikemudikan oleh Dr. Emmett. Dr. Emmett memberitahu kalau mobil itu adalah sebuah mesin waktu yang ia ciptakan. Dr. Emmett pun meminta Marty untuk segera memulai videonya. Sekarang adalah tanggal 26 Oktober 1985 di mana ia akan memulai eksperimennya. Dr. Emmett memasukkan anjingnya yang bernama Einstein ke dalam mobil. Kemudian ia mengatur waktu yang dipakai anjingnya dan menyamakan dengan miliknya. Setelah itu ia menyetel waktu kemana mesin waktu itu akan pergi. Lalu dengan menggunakan remote control, Dr. Emmett mengendalikan mobil mesin waktu tersebut. Setelah mengambil jarak yang cukup, Dr. Emmett segera menjalankan mobil dan mobil itu melaju dengan cepat ke arah mereka. Tepat pada kecepatan 88 mil per jam, mobil itu pun menghilang. Dr. Emmett menyetel mobil itu pergi ke masa depan tepatnya 1 menit setelah waktu mereka. Dan benar saja, nggak lama kemudian DeLorean muncul di belakang mereka. Mobil itu datang dengan kondisi penuh lapisan es dan sangat dingin, namun Einstein yang di dalamnya tuh baik-baik saja.
Dr. Emmett kemudian menunjukkan kepada Marty bagaimana cara kerja mesin waktu tersebut. Ia memberitahu dengan pengatur waktu ini ia bisa bepergian ke mana saja yang ia mau. Bahkan ia tuh bisa pergi ke zaman di mana dinosaurus tuh masih ada. Dr. Emmett kemudian menyetel mesin waktu itu ke tanggal 5 November tahun 1955, di mana saat itu ia menemukan teori perjalanan waktu. Dr. Emmett juga memberitahu Marty kalau saat itu ia sedang berada di toilet terpeleset karena lantai basah dan membuat kepalanya terbentur. Saat itulah ia mendapat ilham dan merancang fluk kapasitor yang dapat melakukan perjalanan waktu. Marty lalu bertanya, apa bahan bakar mobil tersebut? Dr. Emmett berkata, mobil ini menggunakan tenaga listrik seperti mobil pada umumnya. Namun, untuk mengaktifkan fluk kapasitor, ia tuh menggunakan plutonium yang menghasilkan daya sebesar 1,2 juta gigawatt dan membuat mesin waktu itu bekerja. Plutonium adalah unsur kimia yang biasa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Maka dari itu, Dr. Emmett sejak awal menggunakan baju anti-radiasi. Ia mendapatkan plutonium dari kelompok teroris yang memintanya membuatkan sebuah bom. Tapi Dr. Emmett membuat bom palsu dan malah menggunakan plutonium itu untuk bahan bakar mesin waktunya. Setelah memasukkan sebotol plutonium, Dr. Emmett segera bersiap-siap dan mengatakan kepada Marty kalau ia tuh pengen pergi ke masa depan dan melihat kemajuan umat manusia. Sebelum pergi, ia meminta Marty untuk tetap merekamnya karena dia akan melakukan perjalanan bersejarah. Kemudian ia teringat sesuatu kalau ia tuh lupa memasukkan plutonium tambahan karena satu tabung hanya cukup untuk sekali jalan. Gak disangka teroris yang sudah ditipu Dr. Emmett mendatangi mereka. Tanpa basa-basi mereka menembaki Dr. Emmett. Sepertinya Dr. Emmett tuh tidak bernasib baik. Mereka berhasil menembakinya dan membuat Dr. Emmett terkapar. Marty kemudian masuk ke dalam DeLorean dan kabur menggunakan mobil tersebut. Karena teroris itu menembakinya terus-terusan, Marty memacu DeLorean dengan sangat kencang hingga akhirnya mobil itu menyentuh kecepatan 88 mil per jam. DeLorean langsung menghilang dan membawa Marty ke sebuah ladang pertanian yang luas. Karena saking kencangnya, Marty masuk ke sebuah gudang dan membuat pemiliknya menjadi terbangun. Pemilik rumah itu mengira kalau Marty ini adalah seorang pencuri, kemudian menembakinya. Marty pun segera kabur dari sana. Lalu keesokan paginya, Marty sampai ke perumahan di mana ia tinggal, yang ternyata belum dibangun dan masih berupa area persawahan. Marty kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan, tapi sayangnya bahan bakarnya tuh sudah habis. Mau gak mau, ia tuh harus berjalan kaki ke kota. Sampai di sana, ia pun heran karena di sana segala sesuatunya tuh terlihat jadul. Bahkan jam dinding yang seharusnya sudah rusak pun masih berfungsi dengan normal. Marty kemudian mengambil sebuah surat kabar yang dibuang seseorang. Dia melihat tanggalnya sama dengan tanggal yang sudah disetting Dr. Emmett sebelumnya. Marty kemudian menyadari kalau saat ini ia tuh berada di tahun 1955 atau 30 tahun sebelum masanya. Marty masuk ke sebuah kafe untuk meminjam telepon di sana. Lalu ia membuka buku telepon dan berusaha menghubungi Dr. Emmett. Karena tidak dapat menyambung, ia pun menyobek buku itu untuk mencari alamat rumah Dr. Emmett. Lalu Marty memesan sebuah minuman sambil duduk dengan seorang pria di sebelahnya. Tiba-tiba, segerombolan anak nakal masuk dan memanggil nama McFly. Hey, I'm talking to you, McFly. Marty mengira mereka tuh memanggilnya, yang ternyata pria di sebelahnya lah yang ia maksud. Hey, Biff. Hey, guys. How are you doing? Marty kemudian terkejut, sepertinya ia familiar dengan pria itu. Ketua dari kelompok begundal itu ternyata adalah Biff yang masih muda, yang di masa depan sudah ia kenal sebagai seseorang yang suka ngebully ayahnya. Hello, anybody home? Sambil terus-terusan membuli, Biff juga meminta McFly untuk mengerjakan PR-nya. Setelah mereka pergi, Marty bertanya siapa namanya untuk memastikan siapa dirinya. You're George McFly. Yeah, who are you? Pria itu menjawab kalau namanya adalah George McFly dan Marty pun yakin kalau orang itu adalah ayahnya yang masih muda. Seorang pelayan di kafe itu bertanya kenapa diam saja saat mereka dibully. Pelayan itu menasihati jika menjadi laki-laki itu harus berani. Ia juga mengatakan kalau suatu saat dirinya ingin menjadi orang penting. Marty mengenali pelayan tersebut lalu memberitahunya kalau di masa depan dia adalah seorang wali kota. That's right, he's gonna be mayor. Mayor Goldie Wilson. Marty tidak menyadari kalau ayahnya tuh sudah pergi lalu segera menyusulnya.
Lalu Marty menemukan ayahnya sedang memanjat sebuah pohon dan ternyata George tuh sedang mengintip seseorang lagi ganti baju. Karena kurang berhati-hati, George jatuh dari pohon dan ia berada di tengah jalan. Karena hampir ketabrak mobil, Marty menyelamatkan ayahnya, namun sialnya justru ia yang tertabrak dan akhirnya pingsan. George yang melihat itu ketakutan lalu segera kabur dari sana. Orang yang menabrak itu segera menolong Marty dan membawa ke rumahnya. Setelah sadar dari pingsannya, Marty melihat ada seorang gadis duduk di sampingnya. Gadis itu memberitahu kalau dirinya pingsan karena terbentur. Gadis itu kemudian hendak mengelus kepala Marty yang terbentur. Tiba-tiba ibunya memanggilnya dan bertanya apakah dia ada di kamar atas. Kemudian ibunya mengajak Marty makan malam bersama mereka. Saat berkenalan, Marty diberitahu kalau gadis itu bernama Lorraine. Ayah ibunya memiliki nama yang sama dengan kakek neneknya, yang artinya ada kemungkinan Lorraine ini adalah ibu kandungnya. Lorraine berulang kali menggeser duduknya untuk mendekati Marty karena sepertinya dia tuh naksir dengan dirinya. Lalu ia berkata kepada sang ibu, lebih baik Marty tuh menginap saja karena luka memar di kepalanya mungkin belum sembuh. Marty memiliki firasat kalau ia bakal mendapat masalah jika lama-lama berada di rumah ini. Kemudian ia memutuskan untuk segera berpamitan. Malam itu, Marty akhirnya berhasil menemukan alamat rumah Dr. Emmett. Setelah mengetuk pintu, Dr. Emmett keluar dengan menggunakan alat aneh di kepalanya. Sambil menghidupkan mesin, ia menempelkan sesuatu di kening Marty. Alat itu adalah alat untuk membaca pikiran yang tentu saja semua tebakan Dr. Emmett meleset. Marty kemudian melepas alat itu dan mengatakan kalau ia tuh datang dari masa depan menggunakan mesin waktu yang ia ciptakan. Lalu Marty meminta bantuannya untuk mengembalikannya ke tahun 1985. Dr. Emmett terkejut, kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Marty kalau alat membaca pikiran yang ia ciptakan benar-benar gagal. Marty tetap meyakinkan Dr. Emmett kalau ia sudah berhasil menciptakan mesin waktu. Tentu saja Dr. Emmett tuh gak percaya karena tahun 55 Marty belum lahir dan Dr. Emmett belum kenal siapa Marty. Marty kemudian menunjukkan SIM-nya yang habis di tahun 1987. Bahkan ia juga menunjukkan foto keluarganya di mana foto itu saudara perempuannya menggunakan baju bertuliskan tahun 1984. Dr. Emmett malah mengomentari foto kakak laki-lakinya yang rambutnya terpotong. Dr. Emmett tetap tidak mempercayainya, ia pun keluar rumah dan menuju laboratoriumnya. Setelah itu, ia meminta Marty, si bocah masa depan, untuk pergi dan tidak mengganggunya. Gak kehabisan akal, Marty mengatakan kalau ia mengetahui luka memar di kepalanya. Dan saat itulah ia menemukan inspirasi tentang teori perjalanan waktu. Dr. Emmett terkejut bagaimana Marty bisa mengetahui semua itu. Kemudian, Marty mengajak Dr. Emmett ke tempat di mana DeLorean disembunyikan. Setelah sampai di sana, Dr. Emmett menunjukkan sebuah gambar yang ia gambar setelah terjatuh dari toilet, yaitu flux kapasitor. Marty kemudian menunjukkan flux kapasitor yang berada di mesin waktu tersebut, sama persis dengan gambar miliknya. Sampai di rumah, Marty menunjukkan video rekamannya kepada Dr. Emmett. Di situ, Dr. Emmett kagum melihat dirinya sendiri yang tetap memiliki rambut 30 tahun mendatang. Dalam video tersebut, Dr. Emmett mendengar kalau mobil itu membutuhkan reaksi nuklir sebesar 1,2 juta gigawatt agar flux kapasitor dapat berfungsi. Dr. Emmett sangat terkejut mendengarnya dan tidak mempercayainya bagaimana mungkin ada tenaga listrik sebesar itu. Marty memberitahu kalau ia hanya membutuhkan sedikit plutonium. Dr. Emmett memberitahu kalau hal itu mustahil dan di zamannya barang seperti itu sangat sulit didapat. Dengan sangat menyesal, ia memberitahu Marty kalau ia terjebak dan tidak akan pernah bisa pulang. Dr. Emmett berkata kalau tenaga sebesar itu hanya bisa dihasilkan oleh sebuah petir yang dahsyat. Lalu Marty menunjukkan brosur yang pernah ia dapat dan menunjukkannya kepada Dr. Emmett. Dalam brosur itu tertulis kalau petir akan menyambar pada Sabtu malam. Dr. Emmett kemudian punya ide untuk menyalurkan energi petir itu ke dalam flux kapasitor agar mesin waktu itu bisa berfungsi dan mengembalikan Marty ke masa depan. Karena masih ada waktu seminggu, Marty berencana untuk jalan-jalan di tahun 1955. Lalu Dr. Emmett melarang kalau Marty itu nggak boleh pergi kemana-mana.
terutama bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya karena nanti dapat mempengaruhi kejadian di masa depan. Marty memberitahu kalau ia tuh sudah bertemu dengan kedua orang tuanya yang masih muda. Dokter Emmett kemudian meminta Marty memperlihatkan foto keluarganya dan melihat kalau kepala kakaknya di foto itu hilang sebagian. Dokter Emmett menduga ada kemungkinan kakaknya akan terhapus dari keberadaannya. Sesuai garis waktu sejarah, orang tuanya tuh seharusnya menikah, melahirkan Marty dan saudaranya. Namun tanpa sengaja, Marty dari masa depan bertemu dengan ibunya yang masih muda. Hal itu diperparah dengan sikap ibunya yang jatuh hati dengan Marty. Secara tidak langsung, kejadian itu mempengaruhi masa lalu dan membuat ibunya tidak menikah dengan ayahnya. Jadi konsep sebab akibat dari perjalanan waktu di film ini adalah, jika ada perubahan sejarah di masa lalu yang diakibatkan oleh perjalanan waktu, maka masa depan pun akan berubah sesuai kejadian di masa lalu, termasuk takdirnya. Seandainya kedua orang tuanya itu tidak menikah, maka Marty dan saudaranya tidak akan pernah lahir. Seperti yang kita ketahui, kalau perjalanan waktu ke masa lalu pasti akan menimbulkan paradoks, di mana jalan cerita film akan mengikuti narasi sang sutradara. Jadi jika kita itu berbicara mengenai konsep paradoks, maka tidak akan ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena itu beberapa film seperti Marvel menggunakan konsep multiverse untuk menghindari terjadinya paradoks. Keesokan paginya, Dr. Emmett dan Marty pergi ke sekolah untuk menemui ayahnya. Dr. Emmett berkata, jika teorinya benar, Marty itu udah mengacaukan pertemuan antara ayah dan ibunya. Dan bisa saja membuat pernikahan mereka tidak terjadi dan akhirnya kakak-kakaknya dan Marty akan menghilang. Maka dari itu, Dr. Emmett meminta agar Marty bisa memperbaiki hubungan mereka. Sebelumnya, saat terjatuh dari pohon, seharusnya Marty itu tidak menolong ayahnya. Karena jika George yang tertabrak, maka ia akan bertemu ibunya lalu saling jatuh cinta. Di dalam sekolah, sepertinya George sedang dibully teman-temannya dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Dr. Emmett melihat kejadian itu menjadi prihatin, sebenarnya apa yang membuat ibunya jatuh cinta. Marty berkata mungkin saja Loren tuh kasihan saat ayahnya menabraknya. Marty kemudian menolong George lalu mengingatkannya kalau ia adalah orang yang menolongnya saat itu. Kemudian Marty mengajaknya bertemu dengan Loren ibunya. Marty bermaksud mengenalkan George kepada Loren, sayangnya perkenalan itu tidak berjalan dengan mulus. Loren malah terlihat senang karena bertemu dengan Marty. Untung saja bel berbunyi dan Loren harus masuk ke kelas. Dr. Emmett juga mendengar kalau Loren berkata Marty adalah pria idaman. Situasi pun menjadi semakin sulit. Dr. Emmett berkata kalau ayah dan ibunya harus bertemu tanpa kehadiran orang lain. Mungkin saja dengan sebuah kencan, lalu mereka melihat sebuah spanduk acara pesta dansa. Marty pun menjadi teringat di pesta itulah mereka pertama kali saling jatuh cinta. Dan akhirnya, Dr. Emmett meminta Marty untuk memastikan mereka berdua bisa pergi ke acara tersebut. Keesokan harinya, Marty menemui George di kantin sekolah. Terlihat George saat ini sedang menulis sebuah cerita fiksi, ya karena dia ini memang penggemar kisah-kisah fiksi. Marty kemudian memberitahunya kalau Loren menginginkan George mengajaknya ke pesta dansa Sabtu malam. George sepertinya gak pede lalu berkata kalau sudah ada orang lain yang mengajaknya sambil menunjuk ke arah seseorang yaitu Beef. Dan ternyata Beef tuh sedang menggoda ibunya dan Loren pun terlihat sangat kesal. Marty yang melihat ibunya diganggu menghampirinya dan mengajaknya berduel. Namun karena Beef tuh terlalu besar, Marty mengurungkan niatnya. Untung saja guru sekolahnya berada di sana dan Marty selamat karenanya. Marty lalu balik ke meja George dan ternyata ia tuh sudah pergi dari sana. Marty menyusulnya lalu meyakinkan George untuk tetap mengajak Loren pergi ke pesta dansa. George pun berkata tidak dan tidak ada siapapun di planet ini yang bisa memaksanya. Marty lalu melihat foto kembali dan ternyata kakak pertamanya tuh sudah menghilang. Malam harinya, Marty mendatangi George yang lagi tidur pulas. Marty memasang headset ke telinga George lalu memutar lagu dengan volume keras. Marty yang menggunakan baju astronot berkata kalau ia adalah alien dari planet Vulcan. Lalu ia meminta George mengajak Loren pergi ke pesta dansa jika tidak ia akan melelehkan otaknya. Keesokan paginya, George yang seorang penggila cerita fiksi menjadi ketakutan setelah kejadian semalam. Ia pun mencari Marty dan memintanya mengajari bagaimana caranya mengajak Loren ke pesta dansa.
Marty berkata kalau saat ini Lauren sedang berada di kafe. Selain itu, ia juga meminta George untuk percaya diri sambil merayunya dan mengucapkan kata-kata yang bisa menarik perhatiannya. Lalu di dalam kafe, George dengan gagah berani menemui Lauren, tentu saja dengan membaca catatannya. Lauren, what? Density has brought me to you. Lauren pun menjadi bingung, lalu bertanya apakah ia mengenalnya. Ia pun menjawab ya, dan namanya adalah George McFly. I'm George. Gak disangka, Biff datang mengacau. Lalu ia menghampiri George dan akan memerasnya. Melihat itu, Marty yang lagi duduk menjegalnya dan membuat Biff terjatuh. Alright, punk. Biff menjadi marah dan bersiap menghajar Marty. Lalu Marty mengalihkan perhatiannya dan langsung memukulnya. Setelah itu, Marty kabur keluar. Kejadian itu malah membuat Lauren semakin terpikat kepada Marty. Biff dan teman-temannya keluar untuk mengejar Marty. Lauren yang melihat aksi Marty menjadi semakin mengidolakannya. Lalu gak sengaja Marty menabrak pejalan kaki dan membuat Biff berhasil mengejarnya. Marty pun terdesak dan Biff berniat menjepitnya ke arah truk di depannya. Menyadari itu, Marty sigap meloncat ke atas mobil dan menyelamatkan diri. Akhirnya, Biff dan teman-temannya menabrak truk itu dan tertimpa muatannya yang ternyata adalah kotoran sapi. I'm gonna get that son of a bitch. Lauren semakin tergila-gila lalu berencana membuntuti Marty kemanapun ia pergi. But I'm gonna find out. Sesampainya di rumah Dr. Emmett, Dr. Emmett terlihat sedang melihat video rekamannya sendiri. Marty berniat memberitahu tentang kejadian yang menimpanya, namun Dr. Emmett tidak menginginkannya karena hal itu bisa mempengaruhi masa depannya. Dr. Emmett memberitahu Marty kalau ia sudah membuat sebuah simulator untuk rencana mereka di hari Sabtu malam nanti. Dalam model itu, Doc menjelaskan ia akan memasang sebuah kawat yang terhubung pada flux kapasitor, kemudian membentangkan kabel listrik dari puncak menara dan menggantungkannya di atas jalan. Kemudian, Marty harus mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 88 mil per jam dan tepat saat petir datang menyambar, kawat pengait di mobilnya harus menyentuh kabel yang teraliri listrik dari petir tersebut. Jika teorinya benar, maka aliran listrik dari petir itu mampu memberikan energi besar dan mengirimnya kembali ke masa depan. Ready. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu yang ternyata adalah Lauren. Lauren benar-benar membuntutinya. Lauren berharap Marty bisa menemaninya di pesta dansa Sabtu malam nanti. Marty pun menawarkan George sebagai pengganti dirinya. Meskipun Lauren suka, namun George tidak cukup kuat untuk melindunginya dari masalah. What about George? I think a man should be strong. Marty kemudian pergi ke tempat George dan memujuknya untuk kembali mengajak Lauren. Marty memberitahunya kalau ia tuh memiliki sebuah rencana dengan berpura-pura jahat kepada Lauren. Kemudian George yang melihatnya datang untuk melindunginya. Hey you, get your damn hands off her. Dengan kejadian itu, maka George akan dianggap Lauren sebagai seorang pahlawan. Sabtu malam sebelum melaksanakan rencana mereka, Marty ingin memberitahu Dr. Emmett sesuatu yang akan menimpanya di masa depan. Namun tetap saja Dr. Emmett menolak mengetahuinya. Karena itu Marty menulisnya ke dalam sebuah surat agar dibaca Dr. Emmett di kemudian hari. You're Dr. Brown. Setelah itu, Marty pergi ke pesta dansa bersama Lauren untuk melaksanakan rencananya. Why are you so nervous? Lauren yang melihat Marty begitu malu-malu langsung menciumnya. Namun setelah melakukannya, Lauren merasa ada yang aneh. Karena saat menciumnya, ia tuh merasa seperti mencium saudaranya sendiri. Sesaat kemudian, Biff mendatangi mereka lalu mengeluarkan Marty dari mobilnya. Biff mengatakan gara-gara ulahnya mobilnya tuh rusak berat lalu menyerahkan Marty kepada teman-temannya. Lauren meminta Biff melepas Marty tapi Biff semakin menggila. Biff meminta teman-temannya untuk membawa Marty pergi dari sana lalu ia dikunci ke dalam bagasi sebuah mobil milik sekelompok musisi. Sementara itu George dari dalam gedung keluar untuk mencari mobil Marty dan ia menemukan mobil itu sudah bergoyang-goyang. Dengan tampang gagah berani George menghampiri mobil itu dan memintanya berhenti. Dan ternyata laki-laki yang di dalam mobil itu bukan Marty, melainkan Biff. George meminta Biff agar dirinya tuh berhenti mengganggu Lauren. Karena Biff kesal, ia pun keluar dari mobil dan akan menghajarnya.
Loren yang kasihan berusaha menolongnya, tapi Biff malah mendorongnya dengan kasar. Jerk marah melihat kelakuan Biff lalu memukul wajahnya dan membuatnya pingsan. Sementara itu, para musisi berhasil mengeluarkan Marty dari dalam bagasi. Marty segera berlari untuk menyelamatkan Loren. Sampai di sana, ia menjadi lega karena melihat George sudah membuat Biff pingsan. Are you okay? Dan akhirnya, Loren pergi ke pesta dansa bersama George. Marty kemudian melihat foto saudaranya namun tidak melihat ada perubahan. Dia kembali ke para musisi itu lalu meminta mereka melanjutkan acara musiknya. Menurutnya, jika George dan Loren tidak melakukan ciuman pertama di pesta dansa itu, maka ia akan hilang untuk selamanya. Karena tangan salah satu musisi itu terluka saat menolong Marty, mereka memintanya untuk menggantikannya. Di acara pesta dansa, George masih saja belum mencium Loren, malah ada seorang lelaki yang merebut Loren untuk berdansa dengannya. Karena itu, Marty semakin lemah dan keberadaannya mulai menghilang. Beruntung, George merebut Loren kembali dan akhirnya mereka berciuman untuk pertama kalinya di pesta dansa tersebut. Marty menjadi sehat kembali dan melihat foto saudaranya kembali utuh. Dan sepertinya semua berjalan dengan lancar. Marty segera melepas gitarnya, namun seorang musisi di sana memintanya untuk melanjutkan pertunjukannya. Kemudian ia membawakan sebuah lagu rock blues yang membuat acara semakin meriah. Karena terbawa suasana, Marty menggeber gitarnya dengan liar dan berlarian ke sana ke sini. Penonton menjadi bingung karena mereka tuh tidak pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Karena itu, Marty menghentikannya lalu pergi dari sana. Di bawah tangga, ia bertemu dengan Loren lalu berpamitan. Ia juga berharap George dan Loren sehat selalu dan mengatakan suatu saat mereka pasti akan bertemu kembali. Loren kemudian mengatakan kalau Marty adalah nama yang bagus dan tentu saja karena Marty ini adalah anak mereka yang datang dari masa depan. Marty kemudian mendatangi Dr. Emmett yang sudah selesai dengan persiapannya. Sambil membuka penutup DeLorean, Marty memberitahu kalau rencana mereka berhasil dan foto saudaranya kembali utuh seperti semula. Dr. Emmett kemudian menunjukkan waktu yang sudah ia setel, tepat di waktu Marty pergi dengan mesin waktunya. Marty segera berpamitan kepada Dr. Emmett dan mereka akan berjumpa lagi 30 tahun mendatang. Lalu ia masuk ke mobil dan memberikan sebuah surat yang ia tulis kepada Dr. Emmett, namun Dr. Emmett malah merobeknya. Karena informasi dari masa depan bisa merusak sejarah. Tiba-tiba sebuah ranting pohon tumbang dan membuat sambungan kabel menjadi putus. Dr. Emmett segera naik ke atas dan melemparkan sebuah tali untuk menarik sambungan kabel di bawah. Selesai membantunya, Marty masuk ke dalam mobil untuk bersiap-siap. Karena surat itu dirobek, Marty merubah setelan waktu dan memundurkan waktunya sedikit untuk menolong Dr. Emmett di masa depan. Setelah menyambung kabel di atas, dengan menggunakan sebuah kawat besar, Dr. Emmett meluncur ke bawah, kemudian ia segera menyambung kembali kabel yang putus di bawah. Tepat saat petir menyambar, Dr. Emmett berhasil menyambung kabel itu dan Marty pun menghilang. Marty pun berhasil kembali ke masa depan dan ia punya cukup waktu untuk menolong Dr. Emmett. Tapi sayangnya, mobilnya tuh malah macet kehabisan tenaga dan mobil para teroris itu terlihat melewatinya. Marty segera berlari ke tempat Dr. Emmett berada, namun sayangnya ia tetap tertembak. Ia juga melihat dirinya sendiri naik mesin waktu kemudian lari dari kejaran teroris tersebut. Setelah itu, ia mendatangi Dr. Emmett yang sudah tertembak, Marty pun menyesal karena tidak sempat menolongnya. Namun tiba-tiba, Dr. Emmett bangun dan membuat Marty terkejut. Dan ternyata, Dr. Emmett tuh memakai baju anti peluru dan menunjukkan surat dari Marty. Meskipun ia berulang kali mengatakan bisa merusak masa depan, namun Dr. Emmett masa bodoh dengan hal tersebut. Dr. Emmett kemudian mengantar Marty pulang dan ia pun berencana pergi ke masa depan seperti yang ia inginkan. Setelah berpamitan, Dr. Emmett segera pergi menggunakan mesin waktunya. Keesokan harinya, Marty bangun kesiangan, kemudian ia melihat seperti ada yang berubah di dalam rumahnya. Ia juga melihat saudaranya yang terlihat berbeda dari sebelumnya.
Gak lama kemudian, ayah dan ibunya masuk ke rumah dan terlihat berbeda. Ayahnya tidak terlihat culun seperti sebelumnya. Keluarga mereka pun terlihat lebih bahagia. Ibunya lalu memberitahu Marty kalau Jennifer menelponnya dan mengingatkan kencan mereka. Lalu Marty berkata kalau sepertinya tidak jadi karena mobilnya tuh rusak. Ayahnya menjadi kaget lalu melihat keluar dan mengatakan kalau mobilnya tuh nggak rusak dan ternyata Biff sekarang menjadi pembantu mereka. Dan ternyata akibat dari perbuatan ayahnya yang berhasil mengalahkan Biff di masa lalu, sejarah di masa depan menjadi berubah seperti saat ini. Karena di sejarah sebelumnya ayahnya tuh tidak pernah melakukan hal tersebut. Biff kemudian masuk ke dalam rumah dan membawa sebuah paket yang isinya adalah sebuah buku novel fiksi tulisan ayahnya. Ternyata ayahnya tuh mendengarkan nasihat Marty untuk selalu fokus agar tujuannya tercapai. Biff kemudian memberikan sebuah kunci mobil untuk Marty pergi bersama Jennifer. Marty pun menjadi bahagia karena semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan muncul DeLorean tepat di garasi rumahnya. Dari dalam mobil, Dr. Emmett menggunakan pakaian aneh dan terlihat seperti orang yang sedang terburu-buru. Dr. Emmett meminta Marty untuk pergi bersamanya, yaitu ke masa depan. Dan by the way, Dr. Emmett sudah mengupgrade mesin waktunya menjadi lebih canggih dan ramah bahan bakar. Dr. Emmett berkata kalau sesuatu telah terjadi pada anak mereka di masa depan, maka dari itu ia meminta Marty dan tentu saja Jennifer ikut bersamanya. Sepulang dari masa depan, Dr. Emmett membuat mobil itu bisa terbang, kemudian mereka bersama-sama meluncur ke masa depan dan akhirnya film pun selesai. Film ini masih berlanjut ke seri berikutnya dan link udah saya taruh di deskripsi. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.